Tolonglah kami pedagang-pedagang kecil begini, kasihan kau lihat sudah sepi, tidak ada pembeli. Selama corona ini sepi sekali, tidak ada pembeli. Jadi tolonglah kami, Pak Wali. Dengan adanya surat edaran terbaru nomor 443 2020 itu yang jelas bahwa ini kalau cuma 3 jam itu memang secara logika itu tidak maksimal. Contoh yang disampaikan tadi, jualan kan jam 5 sampai jam 12 seperti itu. Kalau jam 5 sampai jam 8 kan tidak bisa mencukupi kebutuhan. Cuma 3 jam waktu sangat singkat. Kita buka jam 6 itu, jam 5 itu jam 7 mungkin baru selesai buka. Setelah buka meja, buka tenda, tutup lagi, jadi nggak ada pembeli. Ternyata setelah saya cross check, jam 5 sampai dengan jam 6 itu mereka baru dorong gerobak, baru tata tempat jualannya. Kemudian sampai dengan jam 7 itu baru siap-siapnya itu. Orang biasanya makan di jam itu. Lah kalau seandainya jam 7 siap, kemudian orang baru bisa datang makan di jam 7, berarti jualannya cuma 1 jam. Secara logika itu dari mana untungnya? Ini dengan ibu siapa? Dengan ibu Tika. Pak Wali minta waktunya, Kak. Mulai jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Itu aja, Pak, supaya ada pemasukan. Pak Wali, saya sebagai PKL Tembok ini, Tembok Berin ini, mohon kiranya Pak Wali untuk menambah jam untuk jualan ini. Olehnya itu memang yang disuarakan oleh teman-teman pedagang kaki lima ini, paling tidak diberikan ruang sampai dengan batas waktu minimal sampai jam 10. Atau sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan sampai dengan jualan mereka selesai. Toh juga nanti mereka juga berjanji mengikuti protokol kesehatan, misalnya pakai masker. Ini saya jumpai ternyata mereka ini taat semua pakai masker. Kemudian cuci tangan, jaga jarak. Nah kalau saya lihat dari surat edaran ini, satu kelemahannya. Harapan kita ini ya, maunya jualan sampai jam 12 atau jam 1, seperti itu. Cuma kita taati peraturan protokol kesehatan. Mungkin jaga jarak, pakai masker, atau sediakan cuci tangan, seperti itu. Pemerintah kita hanya buat surat edaran, tetapi tidak diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan. Buktinya, poin 1. Misalnya aktivitas masyarakat dari jam 5 sampai jam 8. Poin 2, aktivitas pengusaha, para pengusaha itu, mereka boleh beraktivitas juga sama dari jam 5 sampai jam 5 subuh sampai dengan jam 8. Nah, tapi prakteknya selama ini apakah diikuti dengan pengawasan? Kan juga tidak. Buktinya sampai dengan lewat dari waktu yang ditentukan. Kemudian misalnya yang ketiga, poin yang ketiga misalnya, tidak dibolehkan makan di tempat tapi bungkus. Tapi praktek yang terjadi justru orang boleh makan. Tetapi itu yang sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Lah kalau memang prakteknya sedemikian, menurut saya mendingan surat edaran itu dihilangkan aja. Atau misalnya direvisi poin 3-nya. Revisinya boleh, masyarakat boleh makan di situ. Tetapi nanti para pelaku usaha, mereka kasih range tempat duduknya itu kasih jarak 1 meter. Dan pengamatan saya memang mereka juga lakukan, walaupun itu tidak diatur. Tetapi masyarakat kita sudah taat, sudah paham tentang bagaimana bahaya COVID. Mereka dengan sendiri sudah menata 1 meter, 1 meter. Padahal itu tidak tertuang dalam surat edaran. Nah olehnya itu kalau memang ini pemerintah menganggap kalau tidak diikuti dengan pengawasan dan pelaksanaan, mendingan jangan bikin surat edaran. Nanti terkesan bahwa pemerintah hanya buat kebijakan tapi tidak melaksanakan. Jadi mendingan itu saja, nah, antara dua. Satu dihapus atau yang kedua direvisi. Yang paling penting bahwa apapun kebijakan yang mau dibuat harus berdasarkan maunya masyarakat. Kan COVID ini intinya yang penting kita daya tahan tubuh kita kuat. Aturan protokoler mereka ikut, ya sudah. Mereka juga takut kok, bukan hanya pemerintah takut bahaya, masyarakat kecil juga takut bahaya. Jadi intinya yang mereka suarakan ini kiranya bisa diperhatikan. Nah kebetulan mereka cegat saya lagi, sambil saya ini sengaja sambil ngopi, sambil mau lihat situasi. Dan memang saya yang dapat yang seperti yang saya sampaikan tadi.
olehnya itu yang mereka ingin, yang mereka takutkan jangan sampai kondisi yang sudah normal yang mereka lakukan seperti ini tiba-tiba ada datang apa namanya Satpol PP atau petugas keamanan yang datang untuk bubarkan mereka. Jadi mereka nih sebelum itu terjadi mereka ingin menyuarakan itu kepada pemerintah. Pak Wali, tolong kami para PKL ini supaya waktu jualan itu ditambah.